Pemirsa, peringati Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menanam ribuan pohon di wilayah Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Kamis pagi. Dengan tema penyiaran berkeadilan, penanaman pohon dalam peringatan Hasiarda ini sebagai bentuk komitmen Lembaga Penyiaran Peduli Lingkungan. Sebanyak 2.500 bibit pohon ditanam Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama berbagai lembaga penyiaran serta pemerintah Provinsi Jabar yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informasi di kawasan Bandung Utara, tepatnya di Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Kamis pagi. Penanaman bibit pohon ini merupakan rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Penyiaran Daerah Hasiarda tahun 2024 dan dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Ubaidillah, serta Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, Kepala Diskominfo Jabar, Ika Mardiah, dan sejumlah perwakilan lembaga penyiaran di Jawa Barat. Aksi menanam ribuan pohon ini sebagai bentuk komitmen lembaga penyiaran terhadap kepedulian lingkungan, sesuai dengan tema Hasiarda 2024, yakni penyiaran berkeadilan. Ini kolaborasi dengan seluruh stakeholder ya, ada 2.500 ya bibit pohon yang berbuah, ada durian, alpukat ya, jeruk, nangka, mangga dan yang lain-lain. Jadi memang ini adalah kolaborasi pentahelik betul gitu, kawan-kawan lembaga penyiaran yang diinisiasi oleh kami gitu ya, bersama Odesa Sajiwa Foundation gitu ya. Sudah menjadi isu global bahwa penyelamatan lingkungan itu harus semua pihak harus kolaborasi untuk menyelamatkan lingkungan. Yang penting dari penyelamatan lingkungan adalah perubahan perilaku masyarakatnya. Lembaga penyiaran itu tadi selain memiliki fungsi-fungsi informasi, hiburan, tentunya juga ya tanggung jawab sosial ya, juga pendidikan, memberikan literasi terutama untuk menjaga kelestarian alam ya. Selain penanaman pohon, rangkaian kegiatan peringatan Hasiarda 2024 masih akan berlangsung, di mana akan digelar Broadcasting Expo pada hari Sabtu dan Jalan Sehat sebagai puncak peringatan Hasiarda 2024 di area kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu 9 Juni 2024 mendatang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.